Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, cuba ceroboh kawasan rumah Zarina Anjoli bengang pelanggan kedai makan ibu tak hormat privacy. Pelakon Zarina Anjoli meluahkan rasa geram apabila segelintir pelanggan kedai makan ibunya tidak menghormati privacy mereka sekeluarga. Menurut Anju, pelanggan tersebut siap masuk ke dalam rumahnya meskipun telah dilarang. Menurut Anju, dia merasa heran dengan sikap manusia yang tidak paham bahasa sejak kebelakangan ini. Ujarnya, bukan seorang dua yang datang ke rumahnya pada masa itu. Sebagai manusia biasa, Anju meluahkan rasa rimas apabila privasinya ketika berada di dalam rumah diganggu oleh orang yang tidak dikenali. Anju turut memberitahu bahwa dia sudah menegur individu berkenan secara baik, namun teguran tersebut tidak dipedulikan. Di samping itu, Anju berharap setiap individu mempunyai rasa hormat terhadap privasi individu lain. Menjengah di ruangan komen, rata-rata pengikut Anju memberi pesanan buat individu berkenan agar menjaga adab ketika berkunjung ke sesuatu tempat. Jelas pengikut Anju lagi, kedai makan dan rumah merupakan dua tempat yang berbeza. Oleh itu, individu yang diperkatakan oleh Anju itu perlu berpikir sama ada tindakan yang dilakukan itu betul atau salah. Sekian info hari ini, terima kasih.